Baik, anak-anak, berikut Ibu akan memperlihatkan kepada kalian peserta lomba membaca puisi. Lomba membaca puisi ini diikuti oleh peserta didik kelas 4 sampai dan kelas 6. Perwakilan yang mewakili kelasnya masing-masing. Puisi dibaca dua kali, yaitu puisi wajib dan puisi pilihan. Kita mulai dari puisi wajib. Pesertanya ada Max Leon, Naura Mirai, Rally Prayudi, Aiko Sirotsika, Livia Valencia, Febri Aprilia, Tandiawan, Putu Surya. Kita mulai dari Livia. Mari selamat menyaksikan. Harapan Remaja Indonesia, karya Mentista Kusumawati. Tiga setengah abad kita dijajah, dirundung kegelisahan dan ketakutan. Saat itu, jangankan untuk sekolah, bergerak pun kita tak mampu. Kini saatnya bangkit untuk melanjutkan segala kemerdekaan yang pernah terukir dulu. Dengan menggali potensi dan budaya di dalam negeri ini yang masih terpendam. Demi tanah air kami, demi Indonesia kami, mestinya mata kami semakin lelah. Usia kami habis dimakan waktu. Demi negeri kami, kami rela mati untuknya. Demi bunda tercinta, kan kami junjung nama harum dimanapun kami menginjakan kaki di muka bumi ini. Dan selama itu, jantung kami, putra-putri bangsa masih berdetak. Darah dalam diri kami masih mengalir. Kami kan tetap sekuat tenaga hingga tetes darah penghabisan. Terima kasih. Baik, terima kasih Livia. Peserta selanjutnya, ada Febri Aprilia Tandiawan. Mari kita saksikan. Harapan Remaja Indonesia, karya Mentista Kusumawati. Tiga setengah abad kita dijajah, dirundung kegelisahan dan ketakutan. Saat itu, jangankan untuk sekolah, bergerak pun kita tak mampu. Kini saatnya bangkit untuk mewujudkan segala kemerdekaan yang pernah terukir dulu. Dengan menggali potensi dan budaya di dalam negeri ini yang masih terpendam, demi tanah air kami, demi Indonesia kami. Mestinya mata kami semakin lelah, usia kami habis dimakan waktu. Demi negeri kami rela mati untuknya. Demi bunda tercinta, kan kami junjung nama harum dimanapun kami menginjakan kaki di muka bumi ini. Dan selama itu pun, jantung kami, putra-putri bangsa masih berdetak. Darah dalam diri kami masih mengalir. Kami kan tetap sekuat tenaga hingga tetes darah penghabisan. Terima kasih. Baik, berikutnya peserta selanjutnya. Ada Putu Surya. Mari kita saksikan bersama. Putu Surya dengan video puisi wajibnya. Harapan Remaja Indonesia, karya Mentista Kusumawati. Tiga setengah abad kita dijajah, dirundung kegelisahan dan ketakutan. Saat itu, jangankan untuk sekolah, bergerak pun kita tak mampu. Kini saatnya bangkit untuk melanjutkan segala kemerdekaan yang pernah terukir dulu. Dengan menggali potensi dan budaya di dalam negeri ini yang masih terpendam, demi tanah air kami, demi Indonesia kami, mestinya mata kami semakin lelah, usia kami habis dimakan waktu. Demi negeri kami, kami rela mati untuknya.
Demi Bunda tercinta, kan kami junjung nama harum dimanapun kami menginjakan kaki di muka bumi ini. Dan selama itu jantung kami, putra-putri bangsa, masih berdetak. Darah dalam diri kami masih mengalir. Kami kan tetap sekuat tenaga hingga tetes darah penghabisan. Terima kasih. Terima kasih Putu. Berikut peserta selanjutnya adalah Aiko Shiotsuka. Mari kita saksikan videonya. Harapan Remaja Indonesia, karya Mentista Kusumawati. 3,5 abad kita dijajah, dirundung kegelisahan dan ketakutan. Saat itu, jangankan untuk sekolah, bergerak pun kita tak mampu. Kini saatnya bangkit untuk melanjutkan segala kemerdekaan yang pernah terukir dulu. Demi Bunda tercinta, kan kami junjung nama harum dimanapun kami menginjakan kaki di muka bumi ini. Dan selama itu, jantung kami, putra-putri bangsa, masih berdetak. Darah dalam diri kami masih mengalir. Kami akan tetap sekuat tenaga hingga tetes darah penghabisan. Terima kasih Aiko. Selanjutnya ada Rally Prayudi. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, dan yang saya sayangi teman-teman semua. Nama saya Rally dari kelas 6A. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Harapan Remaja Indonesia, karya Mentista Kusumawati. 3,5 abad kita dijajah, dirundung kegelisahan dan ketakutan. Saat itu, jangankan untuk sekolah, bergerak pun kita tak mampu. Kini saatnya bangkit untuk melanjutkan segala kemerdekaan yang pernah terukir dulu. Dengan menggali potensi dan budaya di dalam negeri ini yang masih terpendam. Demi tanah air kami, demi Indonesia kami, mestinya mata kami semakin lelah, usia kami habis dimakan waktu. Demi negeri kami rela mati untuknya. Demi Bunda tercinta, kan kami junjung nama harum dimanapun kami menginjakan kaki di muka bumi ini. Dan selama itu, jantung kami, putra, putri, bangsa, masih berdetak. Darah dalam diri kami masih mengalir. Kami kan tetap sekuat tenaga hingga tetes darah penghabisan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rally. Selanjutnya, kita akan mendengar puisi dari Naura Mirai. Baik, mari sama-sama kita saksikan. Harapan Remaja Indonesia, karya Mentista Kusumawati. 3,5 abad kita dijajah, dirundung kegelisahan dan ketakutan. Saat itu jangankan untuk sekolah, bergerak pun kita tak mampu. Kini saatnya bangkit untuk melanjutkan segala kemerdekaan yang pernah terukir dulu. Dengan menggali potensi dan budaya di dalam negeri ini yang masih terpendam.
demi tanah air kami, demi Indonesia kami. Mestinya mata kami semakin lelah, usia kami habis dimakan waktu. Demi negeri kami, kami rela mati untuknya. Demi bunda tercinta, kan kami junjung nama harum. Dimanapun kami menjejakkan kaki di muka bumi ini, dan selama itu jantung kami putra-putri bangsa masih berdetak. Darah dalam diri kami masih mengalir. Kami akan tetap sekuat tenaga hingga tetes darah penghabisan. Terima kasih. Terima kasih. Tadi adalah puisi dari Naura Mirai. Dan selanjutnya kita akan mengharapkan puisi dari Max Leon. Oh, ternyata Max Leon mengirimkan bukan video ya, tapi record, voice recorder. Kita coba dengar. Harapan Remaja Indonesia, karya Mentista Kusumawati. 3,5 abad kita jajah, dirundung kegelisahan dan ketakutan. Saat itu jangankan untuk sekolah, bergerak pun kita tak mampu. Kini saatnya bangkit untuk melanjutkan segala kemerdekaan yang pernah terukir dulu. Ini menggali potensi dan budaya di dalam negeri ini yang masih terpendam. Demi tanah air kami, demi Indonesia kami. Mestinya mata kami semakin lelah, usia kami habis dimakan waktu. Demi negeri kami, kami rela mati untuknya. Demi bunda tercinta, kan kami junjung nama harum. Dimanapun kami menginjakkan kaki di muka bumi ini. Dan selama ini jantung kami, putra-putri bangsa masih berdetak. Darah dalam diri kami masih mengalir. Kami kan tetap sekuat tenaga hingga tetes darah penghasil. Baik, terima kasih Max Leon. Puisi wajib semua sudah didengarkan. Kita akan beralih kepada puisi pilihan. Puisi pilihan di sini ada Livia Valencia, Febri Prilatandiawan, Aiko Serotsika, Rally Prayudi, Nara Mirai, ada Max Leon. Di sini ada Felicia Kimberly, ada Egbert Valerian, Jennifer Clairen, ada Yurika Chandra, ada Madian Dini. Baik, kita akan putarkan puisi mulai dari Livia. Mari sama-sama kita saksikan. Perjuangan, karya LT. Tua dan muda bersatu merebut kemerdekaan. Maju tak gentar, berjuang sekuat tenaga. Atas nama bangsa dan tanah air, memperjuangkan Indonesia. Para pahlawan bangsa telah berjuang. Satu persatu gugur dalam perjuangan. Namun, semangat tak pernah pudar. Demi mencapai satu tujuan, merdeka. Hari dapat berlalu, masa dapat berganti. Namun, semangat jangan terhenti. Wahai generasi penerus bangsa, kobarkan semangat 45-mu. Jangan kau sia-siakan pengorbanan mereka. Mari bersatu berjuang menjaga perdamaian di bumi pertiwi. Indonesia merdeka. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan puisi, kita akan mendengarkan Febri Aprilia Tandiawan. Ikut puisi pilihan dari Febri Aprilia Tandiawan. Pemuda pahlawan, gelagat keharuan tercium bagai bangkai kecoa yang mulai hancur. Waktumu tidak banyak di atas sana. Rapatkan jari jemarimu agar sampai menuju menara. Bulatkan tekadmu untuk melawan arus kebencian setiap manusia-manusia itu. Kukuhkan dua kakimu sampai ke kepala. Tarik tali penantar kain merah putihmu. Usah kau sujud di atas tanah itu. Tancapkan saja tiang semangatmu setinggi mungkin. Senyummu kian memanis dengan topi jerami berwarna gelap. Dan saat itulah kau akan tahu betapa sulitnya hidup dengan hias keringat tak peduli hari telah mencapai senja. Terima kasih. Terima kasih Febri. Pemuda pahlawan. Selanjutnya kita akan menekankan video, mendengarkan video dari Oiko.
puisi pilihan. Baik. Pahlawan kemerdekaan. Karena jasamu, kita merdeka. Hidup di ujung barat hingga timur. Tanpa merasa takut dan gugup yang membara. Kau rela menderita bagi kami. Kau rela miskin demi kami. Kau rela hancur bagi kami. Untuk kami, kau pun rela mati. Berkatmu Indonesia merdeka. Mengempakkan sayap melewati langit. Berkatmu Indonesia jaya. Menembus zaman hingga canggih. Tak terbayang jika keberanian itu tak tumbuh di hati kalian. Tak terbayang jika kesabaran itu tidak menyertai derita kalian. Tak terbayang jika semangat itu tak membakar bara kalian. Terima kasih, Aiko. Selanjutnya kita akan mendengarkan video dari Rali Prayudi, video puisi pilihan Rali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru, dan yang saya sayangi, teman-teman semua. Kali ini saya akan membacakan puisi yang berjudul Indonesia Maju. Derap langkah kecil, melangkah melaju. Berlari tangan-tangan kecil, berjuang dalam harap Indonesia maju. Di tengah pandemi dari kuman kerdil, ada yang melesat, ada yang tersendat. Dalam keharusan belajar tatap layar, dahaga ilmu ini terbayar. Lelah mata terpapar radiasi, terombang ambing emosi. Tangan kecil tetap berjuang melaju, demi Indonesia maju. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rali. Kita akan lanjutkan video puisi pilihan dari Naura Mirai. Mari kita saksikan bersama-sama. Untukmu pahlawan Indonesiaku, demi negeri, engkau korbankan waktumu. Demi bangsa, rela kau taruhkan nyawamu. Maut menghadang di depan, kau bilang itu hiburan. Tampak raut wajahmu, tak segelintir rasa takut. Semangat membara di jiwamu, takukan mereka penghalang negeri. Hari-harimu diwarnai pembunuhan dan pembantaian, dan dihiasi bunga-bunga api. Mengalir sungai darah di sekitarmu, bahkan tak jarang mata air darah yang muncul dari tubuhmu. Namun tak dapat tunjukkan tebing semangat juangmu, bambu runcing yang setia menemanimu, kaki telanjang yang tak beralas, pakaian dengan seribu wangian, basah di badan, kering pun di badan, yang kini menghantarkan Indonesia ke Istana Kemerdekaan. Terima kasih. Terima kasih. Video puisi dari Naura Mirai. Selanjutnya, kita akan mendengar atau menonton video puisi dari Max Leon. Kalau Max Leon ini berarti rekaman kayaknya, jadi kita dengarkan. Mari bersama-sama kita dengarkan. Powerbank oleh Jamin 123. Aku sangat bangga ketika aku membeli powerbank di Togo. Aku bahagia karena tumben harganya murah. Sampai akhirnya handphone ku mulai mengisi powerbank itu. Kaulah penerang mataku. Engkau membuat mataku tidak lagi buta. Meski banyak musuh yang menghadang, walau datang tapi dosa tetap bisa Java. Baik, terima kasih Max Leon. Puisi selanjutnya dari Felicia Kimberly.
Mari kita saksikan bersama-sama. Kemerdekaan ini. Kemerdekaan ini adalah usaha. Usaha tanpa menyerah para pahlawan. Kemerdekaan ini adalah keringat yang setia mencucur ruah hingga habis. Kemerdekaan ini adalah lelah, lelah yang setia menghantuk. Kemerdekaan ini adalah darah, karena berjuta ton darah raib untuk kemerdekaan tergadai. Kemerdekaan ini adalah nyawa, karena di Indonesia ini beratus-ratus tahun silam nyawa melayang. Semuanya untuk Indonesia. Semuanya untuk senyum anak Indonesia. Semuanya untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Terima kasih. Terima kasih, Kimberly. Selanjutnya kita akan mendengarkan atau menyaksikan video dari Egbert. Mari bersama-sama kita saksikan. Jayalah negeriku, karya Adi Saputro. Walau peluru menembus tulang, aku terus menerjang dan berjuang tanpa ragu. Aku terus maju dan satu, meski raga tak lagi mampu. Dengan tekad aku akan bertumpu. Yang ku mau, ku pun tahu, sungguh hanya demi itu. Indonesia masih ada korupsi dan diskriminasi dengan Polri dan TNI. Ayo mari melindungi negeri. Jayalah negeriku, Indonesiaku. Baik. Selanjutnya dari Jennifer Clarin ya. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Jennifer Clarin Chandra. Dari kelas 4A. Berikut saya akan membawakan puisi yang berjudul Jayalah Negeriku Indonesia. Jayalah Negeriku Indonesia. Sang saka merah putih berkibar, indah melambai-lambai di udara. Semangat juang kami terus berkobar. Kemerdekaan Indonesia suatu bukti perayaan dan perbedaan yang bersatu. Cinta Indonesia, negeri yang elok penuh warna dan keindahan alam. Indonesia, negeriku yang makmur, tanah tumpah darahku yang mulia. Jayalah negeriku Indonesia. Baik, terima kasih Jennifer. Selanjutnya kita akan menyaksikan puisi dari Yurika Chandra. Ini videonya. Cinta tanah air. Aku anak Indonesia. Aku lahir di Indonesia. Besar pun aku di Indonesia. Merah darahku, putih tulangku, bersatu padu dalam jiwa dan raguku, membentuk semangat hidupku. Cinta pada tanah airku bukan hanya slogan semata atau kata-kata
mutiara. Cintaku pada tanah airku akan kubuktikan dengan prestasiku. Aku akan tetap tegar melangkah, menanggapi cita-citaku setinggi langit demi cinta pada tanah airku. Baik, terima kasih Yurika. Selanjutnya kita akan menyaksikan video dari Made Andini. Pengorbanan, karya Siti Halimah. Mengucur deras keringat, membasahi tubuh yang terikat, membawa angan jauh entah kemana, bagaikan pungguk merindukan bulan, jiwa ini terpuruk dalam kesedihan. Pagi yang menjadi malam, bulan yang menjadi tahun, sekian lama telah menanti, dirinya tak jual lepas. Andai aku sang kesatria, aku pasti menyelamatkannya. Namun semuanya hanya mimpi, dirinya lah yang harus berusaha untuk membawa pergi dari kegelapan abadi. Terima kasih. Terima kasih, Made Andini. Dan ya, itu adalah video terakhir dari lomba membaca puisi ini. Ibu harap kalian bersabar. Pada hari Senin nanti, Ibu Yanti, penanggung jawab dari lomba ini, juri dari lomba ini, akan mengumumkan, Bu Yanti dan Bu Mary akan mengumumkan siapakah pemenang dari lomba puisi, membaca puisi dalam memperingati Hari HUT Kemerdekaan RI yang ke-75. Sekian video dari Ibu, terima kasih.